Jawab salam agar hidup selamat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya juga akan menilai ini karena posisinya tiga tempat. Saya ini pulang dari sini mungkin tanyain nanti. Jadi nanti akan saya nilai kelompok sini apa sini. Nanti tolong Ustaz Imron yang paling tertib masukkan nilai PAI. Ya, dari kelompok sini apa sini apa sini. A, B, C. Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini tidak pakai kompak di depan ini. Alhamdulillah. Sehingga mbak ini apa merah ini malah ketendungan dulu aku. Ustaz kaya Raffi Ahmad. Ganteng lah, masa cantik. Alhamdulillah. Wa syukru. Wassalatu wassalamu ala rasul. La haula wa la quwwata illa billah. Amma luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. SMP 30 ya. Kalau saya bilang SMP 30, yes, tangannya begini semua. Yang tidak begini nilainya dikurangi. SMP 30, yes. 30, yes. Maulid Nabi, oke, okay. Ya, Maulid Nabi. Boleh Nabi? Saya akan nilai kelompok mana yang paling bagus. Nilai di sini sementara 50. Di sini agak naik sedikit 50,1. Sana 50,05. Celarangi, boten. Nih, coba istidadan. Saya masih melihat yang tidak tertib, terutama sebelah kiri saya. Halo? Halo? Coba kelas 7 angkat tangan. Kelas 7. Kelas 8. Oh, sini kelas 8. Kelas 9. Oh, mantap. Tepuk tangan, luar biasa. Bahagialah kalian bisa diterima di SMPN 30. Kenapa? Karena di SMPN 30 itu angkanya angka luar biasa. Kenapa ada kelas 7? Karena hidup ini punya tujuan. Tepuk tangan untuk kelas 7, luar biasa. Tujuannya apa? Meraih kesuksesan masa depan. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan dari SMPN 30 ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pak camat, ada yang jadi mudin. Mana jadi mudin karena harus berdina orang mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas 7. Kemudian juga ada kelas 8. Kenapa kelas 8? 8 demi langkah masa depan. Luar biasa ya Allah, ganteng-ganteng. Ini saya bajunya hijau ini, anak yang kemarin lolos dari Kanjuruan. Siapa lagi namanya le? Hah? Itu anak mau itu jadi kok Siti. Masya Allah, ya, 8 demi langkah masa depan yang luar biasa. Sukses SMP 30. Tepuk tangan SMP 30. Sedangkan 9, mana kelas 9? Angkat tangan, kelas 9, yang tinggi. Hadirin sekalian, inilah festival pamer kelek. 9 adalah angka tertinggi, angka yang sempurna menggambarkan cita-cita kalian luar biasa semuanya. Bapak Afandi Ranto, SPD NPD yang saya muliakan, Bapak Ibu Guru Agama yang kita hormati, Bapak Ibu Guru juga yang lainnya yang luar biasa yang kita muliakan, ada Bunda
ini baju hitam siapa Bu? Oh, tak kira Sofia lah coba. Alhamdulillah, nah ini ya. Oke, pertama-tama bersyukur kepada Allah. Nah, rapat yang keempat, bersyukur kepada Allah. Atas rahmat Allah. Atas ridho Allah. Atas izin Allah. Kita berkumpul memperingati Maulid Rasulullah. Agar kita dicintai Rasulullah. Masuk surga bersama Rasulullah. Kita menjadi umatnya Rasulullah. Semoga Allah berarti ngok. Persis. Tepuk tangan ya, SMA 30 luar biasa. Ya. Kita hadir di sini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua selawat salam Rasulullah Muhammad. Tak tes sebelah sini. Rasulullah Muhammad. Sing pojok kono. Ale ale. Ayo kelas bulan. Rasulullah Muhammad. Sampai kelas. Ali mulai. Sini. Rasulullah Muhammad. Tambah teman. Asmuli. Yang bagus Allahumma sholli alaihi gitu ya. Tanggal ini semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Muhammadin fil qulubi wa fil arwah. Kok hidup kayak gini? Diiringi cak bro, mau. Bisa enggak? Bisa yang ini guys ya. Wah, fasta bil khairat luar biasa. Tepuk tangan. Fasta bil khairat. Pokoknya iso ngiringi aku lagu tibil kulu. Insyaallah kapan-kapan kalau diundang sekitar sini, mohon izin Ustaz Imron kapan-kapan tak aja. Kalian ngundang berapa ini kalau ngundang? 30? Oh, makanya gak patut seragam. Ya Allah. Ini siapa namanya, Dek? Eh? Oh, Musarofah. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Masyaallah. Semuanya baca selawat agar kita hidup selamat dunia akhirat. Kelas 9, kenapa Maulid Nabi? Oke,
ya. Yang pertama, awas perhatikan. Kalau mau dicatat silakan, enggak yang penting perhatikan. Ya. Kenapa memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sebagai rasa syukur kepada Allah atas izin Allah. Allah turunkan Rasulullah. Allah mengutus Rasulullah. Kita termasuk umatnya Rasulullah. Itu syukur. Apalagi Rasulullah itu luar biasa, paling kuat iman. Ayo toleh. Paling kuat iman. Paling hebat akhlak. Paling tekun ibadah. Paling sayang kepada teman. Paling peduli kepada sesama. Paling hebat dalam keluarga. Hebat dalam kepemimpinan. Alhamdulillah. Itulah Nabi Muhammad. Makanya patut kita syukur dengan memperingat Maulidna akan mendapat syafaat kajengna sampai akhirat nang. Alhamdulillah. Luar biasa. Tangan aja begitu sebagai rasa syukur. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Segini malah ngomong gitu. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang seorang rasul yang mulia yang sayang kepada umatnya. Ketika mau meninggal itu anak-anak yang disebut bukan keluarganya, tapi siapa? Umatnya. Ya Allah, umatku ya Allah, anak-anak SMPN 30 ya Allah. Ini ya Allah, Siti Markona ini ya Allah kasihan. Ya. Alhamdulillah. Makanya mensyukuri nikmat Allah atas diutusnya Rasulullah. Nah, ibarat kita juga pernah mengadakan ulang tahun. Maulid Nabi itu ulang tahun, ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Kalau kita ulang tahun apa? Ya kelahiran kita. Kadang-kadang malah dinyanyikan, panjang umurnya, panjang lehernya, panjang rambutnya, panjang udelnya. Ono lagi, happy birthday to you, mari nangis. Malam minggu mati lampu, digondoli hantu. Tiup lilinnya, kurang gede. Tiup obornya, susu bedos. Na'udzubillah min. Itu kalau ulang tahunnya manusia, ulang tahunnya kita semua. Nah, karena ulang tahunnya Kanjeng Nabi bukan panjang umurnya, tapi apa? Salawat. Ya kan? Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, Sidi Muhammad. Sidi Muhammad Amin Khutbi Habibin Nabi. Nah, ini tertemu tangan Fasta Bikul Khairul luar biasa. Ya, jadi bisa ya. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada Nabi-Nya, Pastilah akan nanti dibela bersama Nabi masuk surga. Amin. Allah. Sidenan Nabi. Alhamdulillah. Cinta,
syukur kepada Allah Subhanahu dengan cara memperingati Maulid Rasulullah agar kita mendapat syafaat Rasulullah. Dengan aku mata Rasulullah. Allahumma amin. Oke. Jadi kita dengan cara menyebutnya, dengan cara membaca sholawat kepada beliau. Allah sudah Allah Muhammad. Makanya kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, apalagi kita diperintahkan membaca sholat. Sholawat itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Satu, yang pertama, Romawi pertama mengadakan Maulid Nabi sebagai rasa syukur kita. Yang kedua, ya Romawi 2, kenapa memperingati Maulid Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Rasul? Rasulullah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta Rasulullah akan bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Yang bilang amin masuk surga. Amin. Bantaran mana kelas 7, 8, 9 masuk surga. Amin. Yang bilang amin swarga dhuwur dhewe. Amin. Sedangnya amin berada di untune. Na'udzubillah min. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanda cinta Rasulullah itu apa? A, wes monggo sampean kasih poin 1 silakan huruf A boleh. Orang yang cinta Rasulullah yang pertama harus tahu sejarahnya. Apa Nana? Tahu sejarahnya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir di mana? Siapa ngomong rumput mong ya? Lahir di mana? Di Mekah. Hijrahnya ke mana? Madinah. Ayahnya Abdullah. Tadi saya sempat saya mendengar Abdullah nama ayahnya, ibu bundanya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia. Ya gak bunyi berarti gak apa ya. Tercinta mas mana yang paling kuat masa kuliah dari Quraisy semua inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka. Luar biasa ya. Tepuk tangan sampai 30 ya. Tahu sejarahnya Rasulullah. Kalau sudah yang kedua, tanda cinta Rasulullah adalah sering mengingatnya. Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Orang yang cinta sesuatu pasti sering menyebutnya. Ya. Anak-anak cinta kepada gurunya pasti akan terbayang-bayang dengan gurunya. Apalagi Bu MC tadi. Kayak saudara kembar Sinta dan Santi. Wah oh, ya tepuk tangan dong untuk ibu dan bapak dan ini siapa namanya? Ibu Ani sama Bu Ina. Wah oh, anak kembar persis. Alhamdulillah. Nah kita menyebutnya dengan membaca sholawat. Sholawat macam-macam anak-anak. Ada namanya sholawat nariyah. Apa enggak sholawat nariyah? Coba ya nanti kalau tangan saya begini dia tangan saya berarti bunyinya sama-sama. Kalau tangannya ke arah sana, kelas 8. Kalau ke depan, kelas 9. Kalau ke kiri, kelas 7. Yang paling bagus yang mana? Tolong Ustaz Imron langsung catat nilai 100, kalau perlu 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad. Allahumma kamilah kau. Nah bagus. Terima kasih.
akurasi. Woi, Mas Luci luar biasa. Dengarkanlah korban TikTok
Oh, oh tenang. Inti kata-kata inti. Ya Allah. Allah subhanahu Muhammad. Allah subhanahu Muhammad. Banyak membaca sholat. Yang ke berapa ya? Poin 3. Poin 1 tahu sejarahnya. Poin 2 menyebutnya. Yang poin 3 yang paling penting adalah meneladaninya, menjadikan beliau sebagai idola kita. Alhamdulillah. Jadikan idola Rasulullah, jangan yang lain. Kalau kita menunjukkan yang lain, yang tadinya ketoknya, apa ketoknya itu? Walaupun kelihatannya bagus, coba seorang yang gantengnya mirip saya, Rizlar, yang dinobatkan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga muda, jekete, KDRT itu baru KDRT loh anak-anak, belum KDRW, KDKurang, dari kecamatan. Na'udzubillah min, itu menunjukkan bahwa teladan selain Nabi Muhammad kadang-kadang ada kekurangannya, ya bangga. Makanya contoh Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu loh. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Alhamdulillah. Apa saja yang dicontoh dari Nabi Muhammad? Satu, akidahnya. Rasulullah lahir di tengah-tengah zaman jahiliyah. Banyak orang menyembah berhala. Ternyata Rasulullah kuat imannya. Sama dengan kalian ini, di tengah-tengah modernisasi, globalisasi, tantangan luar biasa. Begitu buka TikTok, jret, muncul gambar-gambar yang gak benar. Tapi kalau antum punya iman yang bagus, insya Allah dilewati, langsung sedih bro. Ya, begitu ketemu, ini nanti saya masukkan di YouTube, ya, karena selawatnya bagus ya, ya. Ini nanti insya Allah kita masukkan di YouTube An-Najah TV, channelnya. Ya, dari nama pondok pesantren kami. Ini anak saya, kapan-kapan saya tampil duet sama anak saya, juara dai se-Jawa Timur. Amin. Ya. Ini walaupun terkenalnya kalau ceramah Gus Gembul. Karena rambutnya gundul. Jadi enggak pernah ngetahi beras. Tampil yang terjegah ini. Ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah diterima dari SMKN 2. Saya doakan kalian nanti di negeri semua. Setelah dari SMPN 30 masuk di sekolah-sekolah favorit. Jadi anak yang hebat semua. Kelas 9 lulus semua. Nilainya bagus-bagus semua. Kelas 7 naik kelas semua. Tidak ada yang naik meja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat. SMPN 30. Yang dicontoh akidah, makanya ada firman Allah di akhir surah Kahfi itu, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu Tuhan yang maha esa. Makanya munculnya lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur kita contoh apanya? Satu, awas, akidah,
Yang kedua, ibadahnya, sholatnya, puasa, sedekah, haji, umroh, infak, zakat, alhamdulillah. Itulah Rasulullah. Makanya tadi judulnya apa tadi? Mari kita jadikan sebagai role model. Role model. Hah? Itu misalnya role ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Ya, dicontoh sholatnya. Rasulullah itu anak kalau sudah kadung sholat malam sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Sama dengan kita kalau malam, ya bengkak apanya? Matanya, karena kakian turuh. Na'udzubillah min Rasulullah tidak. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, dicontoh itu. Ya, sholatnya Rasulullah. Apalagi sholat berjamaah bersama dengan fastabiqul berlomba di dalam kebaikan. Oke. Yang ketiga, yang kita contoh Rasulullah adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Bagaimana dengan gurunya? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan teman-temannya? Tidak ada pembulian, tidak ada ngeprank, ya, tidak ada saling menyakiti, semuanya saling membantu. Alhamdulillah. Ini saya lihat kerukunannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi negara Indonesia nanti akan bersatu. Kenapa kan berlaku ke Indonesia Raya? Karena antum semuanya, kalian semuanya masa depan bangsa. Alhamdulillah. Sehingga kita cinta tanah air, bersatu bersama-sama di bawah NKRI harga. Sehingga muncul lagunya ya lelwaton, ya lelwaton, ya lelwaton. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir anak-anak, kalau kita cinta Rasulullah, cintailah apa yang dicintai Rasulullah. Seperti apa? Ngaji, ya, baca Al-Qur'an, menjaga kerukunan, cinta masjid, cinta musola, cinta anak ya, fakir mis, cinta perjuang. Alhamdulillah. Oke, itu aja anak-anak semuanya. Yang terakhir, saya ingin kalian semuanya tangannya gini semua ya. Lagunya apa ya? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Kelas berapa yang paling kompak semuanya tangannya? Ya Habibi, ya. Saya ingin lihat kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Ya Habibie salam. Luar biasa. Ya Allah, ya Pak kami, berkahi kami ya Allah. Ahmad, jangan kurangi kami sampai 30 ya Allah. Amin, sukses semuanya ya Allah. Terus kayak tukang parkir terus. Allah subhanahu Muhammad. Anak-anak semuanya, kita berdoa mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Istidada. Jadi intinya Maulid Nabi ini satu sebagai rasa syukur, yang kedua sebagai rasa cinta kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tanda cinta satu apa? Tahu sejarahnya. Yang kedua mengingatnya. Yang ketiga mencontohnya, menteladaninya. Yang keempat menyukai apa yang disukainya. Rasulullah suka bersatu padu bersama-sama jaga kebersamaan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah semuanya. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim.